orang meriah sih menyambut kita. Boleh diberi tepuk tangan dulu. Saya mewakili posko-posko di Jakarta untuk memperkenalkan 13 posko yang ada di Jakarta. Tapi kebetulan ada 3 posko pimpinannya tidak hadir karena berhalangan. Saya mulai dari yang paling ujung. 有的站长本来就不在，在出差。itu adalah Siti Yulia dari posko Partai Indah Mampu. Ya, selamat malam Sejong Sejie. Nanti setelah habis kelas dari sini 6 hari, yang rumahnya di sekitar Pluit, Muara Karang, Palem, Pantai Indah Kapung bisa bergabung dengan posko kami. Persisnya di Jalan Pantai Indah Utara 2, Ruko Metro Broadway, Blok A nomor 18. Alamat tertera di tembok. Ya, silakan, nama saya Yulia. Selanjutnya. Dari posko Kemayoran. Saya Suster Yohani dari posko Kemayoran. Yohani. Kemayoran sosial kan. Cita sosial kan. Tantang. Saya Cinta Yen. Saya Cinta Yen. Kuat sedikit. Yang tidak. Kuat dikit. Kuat sedikit. Malam, saya Fendi dari posko Fendi. Posisinya Lapang Gading, seberang McDonald Lapang Gading. Di situ ada BL Pass. Di situ kebetulan kami mendapat pinjaman tempat di Jakarta Budi Center di sana. Silakan datang. Sudah hari ini saya sudah siap. Saya Lian. Yang rumahnya atau kantornya yang dekat daerah kami harap selalu hadir bergabung dengan kami dan tetap mau Pak Sos supaya kita bisa naik kelas ke Airplane ya dan supaya tekun lagi dan kita semuanya. Saya Selamat Sunario dari Posko Grogol Permain. Tapi mungkin di sini saya mewakili juga KS Tubun karena saya sering ke KS Tubun juga hari Senin dan Rabu sebelum ke Grogol Permain. Terus saya mewakili juga posko yang tidak hadir juga dari Cirebon karena saya pernah ke sana. Terus satu lagi Permata Hijau, jadi itu setiap hari Jumat saya ke sana. Kalau sesuai selamat, 3 posko, makanya stepnya yang 600 sekian itu beliau. Selamat, karena saya sering mendengar 2-3 jadi saya sudah sekitar 500-600 banyak. Separuh jalan saya hilang. Terima kasih. Saya Ignatius Sadiono, tapi panggilannya Sarjono dari posko Pondok Gede. Ya, dia datang ke sekolahnya di sekolah 1 Markus 2 itu dari Monumen Pancasila Lubang Buaya. Dia itu yang
nanti ada jembatan, sebelum jembatan, sebelum nyebrang jembatan, ada jembatan masuk. Nah, di situ nanti sudah ada sekolah Santo Markus II. Nanti tanyakan saja di sana, Pak Sabono di mana? Sudah banyak yang tahu. Nah, selamat malam, saya dari Posko Kosambi Baru. Posisi Posko ada di gereja Katolik. Dan terima kasih tentunya sama Katolik yang sudah mau memberikan fasilitas buat kita terapi. Kita ada tiga, jadwalnya ada tiga. Satu jam 10, minggu, habis misa jam 10, sama Selasa malam jam 7. Posisi ada di, bisa dilihat di Google. Pondok Cabe hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12 selalu ada di sana. Terima kasih. Saya yang terakhir, saya adalah Karolin, saya dari Posko Grogol Permai. Kami nomor 3, Suci Umum Selamat sama Suci Jidis. Kami bertiga itu di Posko Grogol Permai. Tadi kan sudah dengar Grogol Permai itu gampang sekali carinya. Itu kalau kita dari arah Grogol kita mau menuju Buin, itu kan ada rumah sakit jiwa ya, tapi bukan kita nih yang sakit ya. Untuk kaum mitologi angkatan 6 ini adalah yang paling bagus. Kita sudah ada sekitar 4 kali ya. Yang lalu-lalu kalau hari pertama full. Hari kedua kurang mungkin. Hari ketiga mulai. Di sini kan tadi udah dibilang kalau sudah diajarin segala macam, kalau bisa jangan sekarang aja udah ditunjukin loh, kita bukan 2 posko loh, 13 posko. Kita menunggu kehadiran seluruh Terima kasih.